Pemirsa, sejumlah kios pedagang makanan terbakar di Koja, Jakarta Utara. Kebakaran juga menghanguskan sebuah sepeda motor milik karyawan kios makanan. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah pusat jajanan di Jalan Soka, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Kebakaran menghanguskan 4 petak kios makanan dan sebuah sepeda motor milik karyawan kios. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit, namun kios makanan sudah habis terbakar. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas saat seorang karyawan memasak makanan. Tidak ada korban dan kebakaran terjadi saat kios belum mulai berjualan. Para karyawan pun berhasil menyelamatkan diri.